Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Para hadirin, para jamaah, para pengurus masjid Jami at Taubah yang saya muliakan, saya hormati Segenap Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua insyaallah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita kita periyadus salihin hadis yang ke-8 dari bab ikhlas dan menghadirkan niat. Bismillahirrahmanirrahim wa an abi Musa عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man qatala al -ulia, Alhamdulillah kita masih dalam bab niat ya. Ini adalah bab pondasi. Yang namanya bab pondasi, bikin pondasi itu sebentar apa lama? Lama. Kalau kita pengen bangunan kita menjulang tinggi, pondasinya jangan sederhana. Bangunan yang hebat, bangunan yang besar, ya itu umumnya orang kagak tahu seberapa dalam pondasinya. Ya. Nah, maka kita lanjutkan pembahasan tentang pondasi kita ini. Sekarang riwayat dari Abu Musa al Ashari yang terkenal dengan ya koriknya Rasulullah. Jadi orang di zaman Nabi yang suaranya indah kalau baca Quran adalah Abu Musa al Ashari itu ya. Bahkan keindahan bacaan suaranya itu Hampir-hampir ya, dimiripkan dengan keindahan Nabiullah Daud ketika membaca kitab Z Zabur ya. <tuh> Saking indahnya Nabiullah Daud baca Zabur Itu kalau beliau sedang baca Zabur burung-burung ikut mendengarkan bacaannya ya. Sama dengan Abu Musa al-Ash'ari Siapapun yang mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari Pasti akan berhenti dan diam untuk menyimak bacaannya Nah itu pernah terjadi di zaman Nabi Ketika Nabi lagi lewat masjid Karena memang rumahnya itu sebelah masjid Ada Abu Musa sedang membaca Quran Nabi sedang bersama istrinya Ketika lewat Nabi memberhentikan istrinya Sebentar tunggu sebentar Abu Musa lagi baca Quran Ternyata suaranya begitu indah Sampai ya Rasulullah SAW memuji bacaannya Abu Musa al-Ash'ari Nah beliau menyampaikan para hadirin bahwa Rasul suatu hari pernah ditanya oleh seorang laki-laki ya tentang ya sesuatu yang dianggap fisabilillah Dia ngasih contoh tiga. Ditanya ya Rasulullah <tuh> ada orang yang pertama dia itu yukotil syajaatan. Dia itu berperang dengan sangat berani. Ya, yang kedua, yukotil hamiyatan berperang dengan sombong. Yang ketiga, yukotil riaan dia berperang pamer sama orang agar dibilang berani dan sebagainya. Nah pertanyaannya ya Rasul, ayudalika visa dari tiga itu manakah yang visabilillah Manakah yang berjuangnya berjihadnya karena Allah? Ya. Rasul katakan, fakola Rasulullah man kotalam. Rasul nggak jawab yang berani, enggak. rasul nggak jawab yang petantang-petenteng, enggak. kan ada tuh ya dulu, ada orang namanya Abu Dujana, Abu Dujana sahabat Rasulullah, ketika perang beliau melihat musuh banyak, beliau pura-pura berani petantang-petenteng dipakai ikat kepalanya didatang ke musuh dengan dada yang membusung ya untuk membuat takut musuh lantas salah seorang sahabat bertanya ya Rasulullah apa boleh emang orang seperti itu ya mengusungkan dada ya, seraya menantang orang-orang kafir untuk perang kata Rasul nggak apa-apa ya. jadi kalau dalam kondisi perang boleh meni menipu ya karena apa karena yang namanya kita al ah perang itu adalah tipu daya strategi ya. jadi kalau mungkin nanti kita para hadirin ikut perang nih ya. maka yang rambutnya putih kalau bisa diapain dismir ya. jadi apa tuh jadi hitam ya. kenapa nah kalau seandainya kita perang melawan orang kafir rambut kita putih semua kata orang kafir ya perang lawan aki, aki ini kira-kira orang kafir takut gak enggak takut tapi kalau semua jamaahnya hitam, semua jenggotnya hitam, palanya hitam, rambutnya hitam, badannya dikuat-kuatin, musuh juga gentar hadirin. Ya. Nah, jadi boleh-boleh saja tuh hadirin ya. Nah, nggak boleh menipu di luar perang, tuh nggak boleh. Ya, ada perempuan ya, pengen dilamar sama laki-laki, dimudah mudain hadirin itu kalau istilahnya di foto, fotonya di edit-editin pakai filter biar bening, biar cakep itu nipu namanya makanya kalau kita nadroh ya kalau kita berjumpa dengan perempuan atau mungkin ta'aruf itu kan disunahkan nador, nador itu ngelihat yang laki ngelihat perempuan yang perempuan ngeliat laki yang ngeliat cuma dua hadirin, muka sama tangan tangan bagian luar sama bagian dalam batinnya kenapa? Ya, kalau ya orang lihat tangan itu lihat usia ya. makanya kalau orang biar kali ya mukanya bening operasi plastik tangan nggak hadirin tangan tuh nggak bisa dibohongi ya. kita mau lihat perempuan biar kali mukanya baby face tuh perempuan di janda cakep putih mungil begitu tapi tangan nggak bisa dibohongin hadirin lihat tangannya udah oh, banyak keriput keriputnya umurnya lah ya. Nah kalau kita mau tahu kepribadian seseorang Bagaimana sifat, bagaimana watak Lihat muka, udah kelihatan ya. Makanya itu ya dalam kitab Fathul Izzar ya Disebutkan begitu hadirin ya. Kita pengen lihat perempuan Bagaimana dalamannya, lihat mukanya cukup ketahuan ya. Tapi kalau mau lihat keasliannya Lihat apa tuh Tangan muka boleh putih hadirin tapi tangan hitam kayak papan catur jadi itu ya mukanya putih tangannya betul <laughs> ya kan orang kan pakai biasanya kan kalau ini kan cuma muka doang hadirin tuh ini iya <laughs> yeah. glowing istilahnya gitu, ya. Nah, ya nah jadi ya ketika perang ya orang macam-macam hadirin ya ada yang kata di Abu Dujana Ya ada yang kayak Abu Hurairah macam-macam orang nggak semuanya sama ketika perang. Nah yang manakah yang dianggap visabilillah Rasul tidak menunjukkan ya terhadap sesuatu yang zohir. Ya jadi yang namanya visabilillah itu di mana di sini adanya. Lillah nah adanya di sini. Ikhlas adanya di sini bukan di tampilan zohir. Misal kali ada orang sholat dari sekian banyak orang yang sholat mana yang paling ikhlas itu bukan dari zohirnya bisa jadi, maaf orang yang nggak pakai peci, orang yang pakai kaos justru lebih khusyuk dari orang yang rapi kayak saya ini. Ya. Makanya pelajaran kita ini memberikan pelajaran bahwasanya jangan pernah lihat zohirnya. Ya, Ada kisah tuh ya, ketika Nabi Adam Alaihissalam itu turun ke bumi. Ya. Ketika turun ke bumi disambut oleh binatang-binatang, oleh hewan-hewan. Ya. Hewan yang pertama kali datang. Dari golongan hewan yang menyambut adalah kijang hadirin. Kijang menyambut. Akhirnya kijang sambut, rombongan kijang diusap sama Nabi Adam alaihissalam tuh semua kijang didoain. Ya. Subhanallah, ketika didoakan sama Nabi Adam keluar dari mereka bau misik, bau wangi yang kita kenal dengan minyak apa? Kasturi. Kasturi apa namanya? Kasturi kijang. Ya. Itu Nah, ketika disentuh sama Nabi Adam, didoakan sama Nabi Adam, nih binatang pulang ke rumah. Ya, pulang ke tempat mereka. Ketemu sama rombongan binatang lain. Gitu. Ditanya, "Wah, ente sekarang wangi banget, Yang." Kalau bahasa kita jadi gitu. wangi banget ente dari mana? Aneh dari menyambut ya, Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia adalah utusan Allah kepada kita. Oh, gitu ya. Jadi ente wangi begini didoain sama beliau. Iya. Datang nih orang yang kedua. Ini binatang yang kedua, rombongan kedua datang. Ternyata rombongan yang kedua didoain cuman nggak wangi, ya didoain cuman nggak wangi. Akhirnya makanya yang wangi cuman apa tuh? Kasturi kijang nggak ada kan? Kasturi macan nggak ada kan? Kasturi singa ada kan Nggak ada. Itu kalau orang ngambil kasturi singa belum ngambil udah bisa lah itu. Apa pelajarannya? Lihat bagaimana keikhlasan kijang. Kijang datang menyambut Nabi Adam bukan karena pengen wangi, bukan. Tapi Kijang menyambut lillahi ta'ala karena ini makhluk mulia, orang mulia. Tapi hewan-hewan lain datang ke Nabi Adam menyambutnya karena pengen wah, wangi. Sama orang belajar sama ustad. Kita ini belajar sama ustad yang gak terkenal, yang gak populer. Yang kalau kita minta foto, gak ada manfaat itu foto. Kenapa? Kagak naikin nama kita, betul? Kita ini kalau foto orang besar minimal orang puji nggak? Nah antum belajar sama guru yang nggak dikenal ketahuan ikhlasnya. Karena kalau guru kita udah terkenal, mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang dompleng nama hadirin. Dia belajar bukan pengen ngambil ilmunya, dia belajar pengen nyari nama gurunya dari gurunya. Seandainya saya bilang nih, saya ini muridnya saya sudes, kira-kira imam sini pada grogi nggak depan saya. Muridnya Imam Sudes ini, muridnya Syekh Sudes begitu hadirin. Ah jadi keikhlasan kijangin yang perlu kita tiru. Dia ikhlas karena Allah menyambut orang mulia wangi. Tapi orang yang datang setelahnya karena ingin wangi karena sudah tahu orang yang datang kepada dia wangi, maka nggak jadi ikhlas. Tuh, ya. Makanya dulu para sahabat kenapa Ahlul Badar begitu dimuliakan, bahkan namanya tercatat 313 orang tercatat itu pasukan ahli badar dan sangat dihormati para sahabat lain karena mereka yang perang adalah orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala dari mana barometernya yang pertama pasukan cuma 313 lawan 1000 coba bayangin kalau kita yang ikut kita jadi gak ikut tuh kita aja rok, -rok ikut rombongan tur ziarah kadang gak ikut rombongan haji kalau rame makin rame makin semangat tapi kalau jamaahnya sepi cuman 10 orang Apalagi perang hadirin, musuh 1000, kita cuma berapa? 300. Kira-kira nih logikanya menang kalah. Kalah. Tapi mereka mereka ini luar biasa para sahabat. Mereka tetap berangkat perang, udah tahu yang pertama, pasukan nih kayaknya bakal kalah. Dari segi jumlah bakal kalah yang kedua, belum pernah pengalaman orang Madinah mendapatkan harta rampasan perang. <tuh> Berarti pergi perangnya karena Allah apa karena ghanimah? Karena Allah. Ya. Nah, jadi kenapa Ahlul Badar begitu spesial? Yang pertama tadi jumlahnya udah kalah. Yang kedua, kagak ada bayang-bayangan harta rampasan perang tuh ya kayak kita dah ikut tahlilan mungkin nih sebagian jamaah ya yang ekonominya menengah ke bawah kan kadang-kadang nih ya kita ikut maulid ya ikut tahlil kadang lihat-lihat juga nih tahlil maulidnya ada apa begitu hadirin kalau acara wah maulidnya nanti ada nasi kebuli enak nasinya nasi mandi lagi bersih wangi nasi mandi soalnya hadirin ini kalau misalnya seandainya motivasinya dunia ya kholas Tiam. Nah ini Ya Rasul sedang mengajarkan kita tentang bagaimana menilai sesuatu yang dianggap visabilillah. tuh Makanya fisabilillah ini hadirin Kita ini kadang sering salah mengartikan fisabilillah. Ya, ini judul kita fisabilillah jadinya. Ada orang keluar dari rumahnya pagi-pagi. Nabi sama sahabat abis sholat subuh rapi nih. Lagi duduk. Ada anak muda tegap barannya keker. Jalan. Kata sahabat, aduh sayang banget. Seandainya ini orang yang anak muda tadi dipakai itu badannya buat perang, dipakai buat belajar, nggak nyari duit begitu aja, tuh pasti visa visa -vis pasti visa tuh. Ya, jadi anggapan sahabat itu yang visa tuh yang ngaji, yang perang, yang sholat tuh. Jadi menyayangkan kalau ada anak muda pagi-pagi berangkat nyari du duit, padahal nggak begitu kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Eh enggak begitu para sahabatku. Seandainya orang keluar dari rumah untuk mencari nafkah anak istrinya, fahuwa fi sabilillah. Dia juga sabilillah, ya. Jadi para hadirin kita yang berangkat dari rumah ke kantor nyari duit dengan niatan menafkahi anak istri ya untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka kita juga fi sabilillah. Ya, jadi kita jangan jangan merasa lebih baik daripada orang-orang yang kerja bisa jadi yang bedasi bisa jadi yang pakai kemeja lebih tinggi derajatnya daripada yang pakai gamis pakai kokok kayak kita itu tapi innamal amalu biniat lalu rasul katakan lagi ya kalau ada orang keluar dari rumahnya dia mencari nafkah mencari rezeki untuk dirinya sendiri biar nggak minta-minta sama orang fahuwa fi. Sabilillah itu juga sabilillah ya ini paradigma yang dirubah sama Rasulullah ya terhadap para sahabat yang memahami Fisabilillah itu hanya sholat Fisabilillah itu nggak nggak cuma sholat hadirin ya makanya yang kerja kerja ini jangan minder gitu ya tuh juga tuh, jangan sombong ya, jangan sombong. ah ente sholat doang kerjaannya nyari duit dong keaneh nah, nggak juga ya masing-masing punya keutamaan. Jadi kita nggak bisa menilai visabilillah dari bentuk zohir, gitu. Ya, karena pakaian itu bisa menipu hadirin. Paling gampang kita menipu dengan pakaian sekarang. Ya. Kalau ada seantum melihat orang pengarang kitab Al Munawir, kamus Al Munawir, tebalnya segini hadirin, warna biru bukunya, itu dipakai di pondok-pondok terutama pondok modern gontor. Itu kitab wajib itu, kalau kita lihat pengarang kitabnya yang tebelnya segini, Kiai Samson Munawir itu luar biasa penampilannya sama saya solehan saya kelihatannya. Kenapa satu pakai sarung sarungnya zaman dulu Tahu gak sarung zaman dulu yang kotak-kotak? Ya, kalau sekarang kan udah bagus apa namanya sapir lah BHS yang mahal-mahal ini enggak sarung zaman dulu baju koko udah lusuh bajunya peci pakai peci hitam seperti biasa kalau orang ketemu, kiai bukan dili dilihatnya. Bukan. Kalau maulid disambut gak? Gak ada yang sambut. Tapi alim luar biasa. Ketipu kita itu. Siapa lagi? Gus Baha. Alim gak Gus Baha? Alim. Siapa yang gak kenal Gus Baha sekarang? Ya. Pinter, cerdas, ahli tafsir. Lihat bagaimana penampilannya? Pakai imamah? Enggak. Pakai gamis? Enggak pernah. Bahkan kadang-kadang pakai peci, pecinya agak mundur dan kelihatan rambutnya lagi hadirin. Kayak kagak rapi hadirin. Alim gak cuman? Alim. Kalau seandainya hadir beliau, kita nggak kenal nih Gus Bahas siapa? Kita sambut nggak? Nah, yang ketiga, banyak ternyata keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi, dari jarur Hasan dan Hasani, mereka itu menutupi dirinya ada salah seorang suriat nabi dia punya nasab bagus kiai habaib cuman nggak mau dipanggil habib dan menutupi nasabnya dan itu banyak hadirin kata pakar nasab tuh di Indonesia ini banyak ya zuriat zuriat nabi yang nggak ketahuan ya nah itu makanya kita kalau kenapa sih kok dijadikan tadi tuh orang alim ada yang nyaru kiai ada yang nyaru habib ada yang nyaru agar kita nggak gampang remehin orang ya ngelihat orang nih lihat kayaknya ustadz uh, nih hati-hati kita -hati gitu, jangan sampai barang-barangan kita kan gitu ya. karena yang namanya orang-orang orang tuh makin soleh makin tinggi kadang-kadang makin nutupin ya. sekarang saya mau tanya hadirin kita punya emas punya perhiasan kita simpan di lemari kita kunci apa kita bawa umbar-umbar keluar kita kasih lihat orang nih lemak apa perhiasan kita apa kita simpan di, simpan di rumah nah yang namanya ya kedudukan yang namanya makom yang namanya sir antara kita dengan Allah orang soleh nggak mau umbar umbar kenapa kalau mereka umbar dicuri hilang mereka sedih mereka simpen rahasia mereka dengan Allah begitupun karomah karomah itu ya kayak emas perhiasan berharga mereka nggak umbar-umbar hadirin makanya kalau ada orang umbar-umbar karomah dikit-dikit cerita karomah nih dengerin nih aneh begini aneh sakti aneh pernah begini begono begini dan sebagainya yang sakti-sakti diumbar-umbar ke semua orang Nah, maka tuh bukan emas itu pasti emas bal, palsu ini imitasi karena cara bedain emas asli ame emas palsu duit asli ama duit palsu gimana cara bedainnya taruh depan rumah kalau hilang berarti apa asli itu itu cirinya iya yeah. dan yang kedua emas asli sama emas palsu cirinya beda gimana kita taruh luar kalau kita tinggal berani namanya emas pal kalau kita tinggal takut namanya emas ya yeah. ini Jadi nggak sembarangan tuh perkara batin, perkara rahasia yang Allah kasih ame hamba di umbar-umbar enggak begitu hadir nah, Makanya kita mesti hati-hati ngelihat nih banyak kiai yang nggak mau tuh orang tahu kemuliaannya. Kita mesti hati-hati ame orang, ame habaib, ame zuriyah nabi yang mereka tutupin nasabnya. Makanya kita kudu baik sangka sama semua orang. Ngeri gitu. Ya. Saya yakin di antara antum di sini pasti ada yang punya nasab bagus. Kalau di Indonesia nih, nasab itu ada yang tuh bagus. Ya. Anda juga belum mendalami itu, kenapa sejarahnya itu bagus, mungkin itu eh, bagus gitu kali ya. <tuh> Kayak contoh ya, contoh, saya berangkat ke Ci, Cilebut namanya, tahu Cilebut ya? Stasiun Bojong, Cilebut Bogor, Cilebut, lagi main ke Cilebut pak. Ngobrol-ngobrol, ditanya sama orang, bapak dari mana? Oh saya dari Mampang. Oh dari Mampang. Nah, berarti kenal guru Riundong Undong ada nama kiai besar, guru besar di daerah Celebut. Itu namanya Guru Syariun. Itu hijrah dari Mampang sini. Mampang hijrah ke Celebut. Itu terkenal karomahnya wali di zamannya. Bapak bisa anterin saya enggak? gitu saya bilang begitu. Ya, silakan ayo saya antar, diantar sama beliau. Ziarah ke situ, saya foto, saya share di status, eh ada yang komen. Yang komen sepupunya istri, istri saya. Kata sepupu istri itu kan masih ngkong-ngkong kita katanya ternyata ya Raden Syariun ya bagus Syariun itu itu masih kakeknya istri saya cuman istri saya kagak enggak punya nasab ke atas ke situ ya. jadi guru Riun punya bapak nah bapaknya itu punya anak dua atau guru Riun sama yang satunya nah kalau istri saya dari yang satunya jadi kalau kita urutin ini tuh bagus tuh bagus tuh bagus kalau perempuan namanya ratu namanya Ya. Makanya istri saya Wah ternyata jalurnya bagus Ratu dia Cuman nggak sadar tuh ratu ya. nah, Kalau ratu berarti saya Raja berarti itu <laughs> Istrinya ratu Suaminya ratu tuh. Tapi ya, ada tapinya Kita yang bernasab bagus Punya nasab bagus Buat apa ya nasab bagus Abu lahab masuk nerah <laughs> Jangan banggain nasab hadirin ya. Makanya kembali lagi tadi Ya ini urusan batin, urusan batin nggak bisa dinilai pakai zohir saja gitu ya. Tuh. Nah maka apa sih yang disebut visabilillah inilah kuncinya. Rasul katakan siapa orang yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Tuh. Bisa dicatat orang yang perang tuh karena dua. Yang pertama karena Allah yang kedua kepentingan pribadi. Tuh. Sama dakwah gitu juga hadir ya. Dakwah ada dua. Dakwah ada yang karena Allah, ada yang karena kepentingan pribadi. Ngajar gitu juga. Ada yang karena Allah, ada yang untuk kepentingan pribadi. Semua amal ibadah bisa bercabang jadi dua, bisa karena Allah atau bisa karena kepentingan pribadi. Contoh puasa. Puasa kan ibadah yang paling ikhlas hadirin dari ibadah yang lain. Paling gampang orang ikhlas kalau puasa. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu dia puasa. Sholat masih ada gerakannya, zakat masih ada mustahiknya, betul? Haji apalagi pakai ngundang-ngundang orang, sekampung tahu mau pergi haji ya Pak Tio itu. Masih ada unsur riaknya kecuali puasa hadirin. Puasa itu nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah tapi tetap puasa juga ada yang untuk kepentingan pri. Di contoh nih contoh nih kata teman kita Pak ente kayaknya gemukan dah. Nah, biasanya perempuan nih, kalau laki-laki sih enggak ya, enggak peduli ya. Perempuan nih, neng kamu gemukan dah. Ah masa sih ayah, di ngaca pipinya lihat iya Kayaknya gemukan, udah besok puasa dah. Kira-kira nih orang yang puasa karena gendut itu karena Allah apa karena pengen diet? Ya, karena nyari pahala, apa karena pengen kurus? Iya, itu simpel aja. Ya. Ada yang begini, gini, "Nonton video di YouTube, katanya yang namanya lemak itu bukan hanya ada pada perut saja, makanya buncit, tapi juga ada pada organ-organ vital, kayak jantung, ginjal." Sehingga, kalau itu lemak menyempit, membesar, semakin banyak akan menghimpit jantung sehingga berpotensi untuk apa terkena gagal jantung puasa nggak besok puasa karena apa puasa karena Allah pak karena takut mati karena takut mati bisa bukan bukan hadirin ya. jadi memang begitu hadirin untuk lillah itu berat hadirin ya. untuk lillahi ta'ala nggak mudah emang ngomongnya gampang Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa matilil Ngurus masjid hadirin Masya Allah luar biasa Ngajar semua amalan Barometernya adalah tadi Kalau kita mengerjakan itu Murni untuk meninggikan Allah Bukan ninggiin nama kita hadirin ya. Makanya beberapa guru kita Anti tuh ada dia nggak mau kalau diundang ceramah, dipasangin banner, dipasang fotonya dia, dia nggak mau. Kenapa? Aneh takut dikenal orang. Yang aneh pengen terkenal Nabi bukan anehnya gitu. Kan kalau orang kadang ceramah, ya, pinter pidato, yang lebih terkenal isi pidatonya apa orangnya biasanya? Orangnya kan biasanya, oh Ustadz Fulan. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang lebih cinta sama sosok buruk ketimbang Rasulullah. Ya, makanya belum dianggap berhasil kalau guru mengajarkan muridnya lebih takzim kepada dia daripada Rasulullah ya. Tegur kalau ada murid begitu ya. Ame guru aja hormat banget Ame Rasul nggak hormat misalnya seperti itu ya. nah, itu namanya dia tidak lillahi ta'ala tuh ya jadi apa sih visabilillah Ya ketika orang beramal untuk tujuannya meninggikan kalimatullah tidak ada tujuan duniawi Tidak ada tujuan untuk diri Dirinya pribadi Baru itu lillahi ta'ala ya. Maka ada kisah ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada seseorang dipanggil sama Allah tiga orang Pak diambil dipanggil sama Allah tiga orang. Yang pertama orang alim. Ya alim taal. Orang alim kemari. Allah bertanya nih kepada orang alim. Wahai orang alim. Ya, Ilmu yang aku sudah berikan kepadamu untuk apa katanya? Kata orang alim, ya Allah ilmu yang kau berikan saya gunakan untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk ini, untuk ini. Lillahi ta'ala, begitu. Apa kata Allah? Ta, engkau dusta. Engkau ngajar, engkau belajar agar dipanggil alim kan? Agar engkau dianggap orang yang paling pintar kan? Semua malaikat pada saat itu mengatakan kadabta, 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 kadabta. Semua bilang kadabta. Dusta engkau, dusta engkau. Masukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang kaya sini. Panggil. Wahai orang kaya, untuk apa il apa harta yang sudah kuberikan padamu? Kata orang kaya, Ya Allah, saya sudah gunakan untuk bersedekah, saya sudah untuk infak dan sebagainya dan sebagainya. Kata Allah, kadabta engkau dusta engkau berinfak agar dipanggil dermawan kan? Lalu yang ketiga ada orang yang pejuang, mujahid dipanggil sama Allah. Sama pertanyaannya, untuk apa kekuatan yang kuberikan padamu? Kata dia, saya gunakan untuk berjihad, berperang begini begini taala. Kata Allah, Gadabda. engkau berjuang agar orang panggil engkau pemberani kan? Masukkan ke dalam neraka, masuk bertiga ke dalam neraka. Nah, Pelajarannya apa buat kita? Di tadi, kita bisa aja mengaku lillahi ta'ala Tapi perbuatan kita lah yang memperlihatkan lillah atau tidaknya amal kita Makanya harus punya trik nih Harus punya trik Untuk mencapai keikhlasan harus punya trik Bagaimana? Satu Orang kalau ngasih kita hadiah ya. Contoh lah ngajar Mending mana nerima amplop atau nolak amplop Sebenarnya dodonya dua bagus Nerima amplop bagus, nolak amplop bagus Cuma ada plus minusnya. Plusnya orang yang nolak amplop, ya, secara dohir ikhlas gak tuh? Wah oh, ikhlas banget ini, penceramah nggak mau dikasih amplop, ya, nggak aneh nggak aneh transfer aja gitu, sama <tumnya> aja. <tumnya aja, <tumnya aja secara zohir, orang yang nolak amplop cakep zuhud kelihatannya. Tapi di sisi lain, dia pengen dipanggil orang zuhud ini dunia lagi yang tadi hubbud dunia kalau ini hubbul jah mencari pandangan kedudukan di mata orang lain nah jelek juga ya. atau antum ambil nih silahkan ambil nah ini lebih selamat menurut saya kenapa? kalau antum ambil panitia nggak bakal menggelari antum orang yang suat kenapa? antum masih ngambil amplop cuman diem-diem antum sedekahkan tuh amplop ke tempat lain itu yang luar biasa karena selamat kita gitu ya. jadi pernah dulu saya punya teman bilang begini ya ini masih belum ngajar dulu Ris. entar lo kalau jadi ustad lo jangan terima amplop ya saya nanya emang kenapa waktu itu masih nerima dulu awal-awal masih ya ngajar paling berapa orang gitu nggak, nggak, ngajar kayak sekarang emang kenapa kok nggak boleh terima amplop aneh punya guru itu cerita nih dia. aneh punya guru dikasih amplop sejuta dibuka di sobek depan jamaah dilempar begini. Oh, Allah. aneh nggak butuh ini. Wah, wow, hey. keren ya kelihatannya, keren gak tuh? Secara tohir keren. Wah, wow. ini baru ustadzillahi Taala. Tapi kita nggak sadar di situ dia sedang mencari kedudukan di mata manusia. Ya, dia pengen dibilang Ustadz Zuhud. Dia pengen dibilang Ustadz yang nggak cinta dunia. Ini bahaya hadirin, Lebih bahaya dari yang, yang tadi. Ya. Kita lebih baik dipandang hina dah daripada dipandang mulia ngeri hadirin. Akhirnya apa tadi tuh? Ya udah. Dapat tuh gelar Ustadz anti amplop, Ustadz zuhud. Naik dah hatinya, hmm, bener dah emang aneh zuhud. Jatuh udah di sisi Allah. Tuh, mending kita ambil. Ya, kita terima. Mau ente nggak pakai silahkan Mau ente kasih orang boleh. Ya, mau beliin martabak kirim ke rumah aneh, iya boleh juga. Ya, mau beli kfc kirim ke santri ya sah sah saja yang penting tadi ente tidak mencari itu ya jelas paham hadirin nah, ya nah, jadi ada kiat kiatnya ngajar gimana biar ikhlas itu caranya gitu atau misalnya kayak Imam sapi' kerja dulu nyari duit tuh udah punya pasif income punya kontrakan punya kos kosan ngajar aman kenapa bulanannya dari kos kosan jadi memang kalau kita memang dasarnya nggak punya duit, asal jangan ngajar lu dah kita nyari duit dulu. Sekiranya udah aman nih keuangan kita, baik aktif income atau parsif income, udah punya nih kita nih tuh, nah baru kita ngajar, aman tuh. Ya, mau di amplopin nggak di amplopin ya, aman, alhamdulillah. Jelas paham? Jadi itu. Jadi ada kiat-kiatnya bagaimana biar kita bisa. Termasuk perang juga sama. ya. tuh. Nah, maka dalam hadis yang selanjutnya dari Abi Bakrah Nu'ayb bin Haris Al-Thaqafi dikatakan di sini anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani ya bi ma fal qatil wal maktul finnar. Kalau ada dua orang saling pengen membunuh, maka yang membunuh yang dibunuh masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini kan yang bunuh wajar masuk neraka." Fama balul maktul kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Nah, Kala inna hukana harison ala suahibi? karena dia pengen bunuh orangnya juga, bunuh temannya itu sendiri itu. Ya. Nah, ada satu pertanyaan ya dari saya punya istri dia nanya sama saya yang kan ada kisah tuh dalam kitab syarah arba'in nawawi karangan imam al fashani itu ada kisah dua orang bersaudara pak, yang satu tinggal di atas, ya berbuat maksiat, yang di bawah berbuat toat. Kalau nggak salah begitu kisah. Intinya dia orang yang atas maksiat, yang bawah toat. Ini dua orang saudara nih. Bertahun-tahun yang atas itu berbuat toat, yang di bawah berbuat maksiat. Begitu aja tuh, ya, bertahun-tahun. Sampailah satu waktu yang berbuat taat pengen coba-coba maksiat, yang berbuat maksiat pengen toh tobat. Nah, ketika yang pengen maksiat pengen nanyat ke atas, tiba-tiba yang pengen yang berbuat taat pengen maksiat turun ke bawah. Yang atas pengen maksiat, yang bawah pengen apa? Tobat. Yang di atas kesandung, jatuh, nimpah yang di bawah. Ya pas banget lagi naik tangga, yang di atas nimpah, jatuh, mati berdua. Yang di atas ahli toat meninggal dalam kondisi suul khotimah masuk neraka. Yang di bawah karena pengen berbuat toat, pengen tobat masuk surga. Yang jadi pertanyaan kontradiksinya. Nah, bukankah kemaksiatan itu hanya baru dicatat setelah 4 jam hadirin? Jadi kalau kita pengen maksiat, baru pengen ditulis belum? Belum. Udah maksiat, ditulis belum? Belum. Sampai tiga atau empat jam baru malaikat catat. Kalau semasa itu mereka taubat, nah nggak jadi tuh. Nah pertanyaannya, ini kan yang di bawah baru pengen apa? Ya? Baru pengen naik. Udah masuk belum? Udah jatuh belum? Nah, kok masuk neraka itu pertanyaannya tuh. Ya. Istri saya nanya begitu, kok masuk neraka loh? Kan belum ngerjain maksiat, baru pengen baru manjat. Hadis ini menjawab. Ya. Apa hadis ini jawabannya? Jadi dikatakan di sini wuku ikub, jatuhnya hukuman itu terjadi alaman azama alal maksiat di kolbi buat orang yang sudah bertekad di dalam hatinya untuk maksiat. Jadi hukuman suul khotimah itu didapatkan buat orang yang sudah memiliki tekad pengen maksiat dan sudah mengerjakan sebagian sebabnya gitu. Jadi orang kalau beli homer di warung homer, ya mau mereknya apaan aja, dia baru nenteng nih, dibawa pulang ke rumah, meninggal tengah jalan, husnul khotimah, sul khotimah, husnul khotimah, sul khotimah. Kenapa sul khotimah? Udah pengen dan udah mengerjakan sebab, walaupun baru sebab pertama. Ya. Pernah kejadian kemarin tuh yang lagi rame kan ada artis ya ketika pulang kampung ketabrakan nabrak mobilnya kebalik orang-orang bingung ini husnul khotimah apa suul khotimah kenapa yang pertama kalau dia jatuh terbalik dan kecelakaan begitu parah ada yang mengatakan husnul khotimah nah pertanyaannya lihat niatnya mau ngapain ini nih? ya jadi kalau ada orang pengen berzina ini ya ada orang pengen berzina, dia baru naik motor, baru menuju tempat lokasi, meninggal tengah jalan. Suul husnul khatimah. Suul. Kenapa suul? Udah pengen dan mengerjakan salah satu sebab walaupun belum sempat berzina. Tuh, hati-hati kita hati. -hati. Sama ame orang yang tadi, orang yang membunuh dibunuh masuk neraka. Lah kan dibunuh. Udah membunuh belum? belum kenapa dia ini dianggap sebagai orang yang masuk neraka karena udah megang pedang begini hadirin udah megang sebab ya kecuali yang dibunuh nggak ngapa-ngapain ya lagi kabur gitu lagi kabur ditimpuk terus mati nah yang membunuh masuk neraka yang dibunuh enggak kenapa yang dibunuh emang mau lari hadirin Nah, jadi dari hadis inilah kita bisa ya pahami dan kudu hati-hati bahwasanya penyebab suul so khatimah belum tentu maksiat hadirin. Keinginan untuk maksiat juga dengan mengerjakan sebabnya itu bisa menyebabkan orang suul so khatimah. naudzubillah makanya dari sekarang kita jaga hati dah, hati-hati ya Allah ngeri banget ya Allah ya salam ya rabbana ya tuh. Ya. Makanya Nabi sampai tobat sehari 100 kali, itu 70 kali ya karena khawatir nih umatnya itu ya. Nabi tobat bukan karena dosa, nyontoin buat kita. Nabi aja nggak ada dosanya tobat, masih kita nggak tobat-tobat hadir itu ya. Mudah-mudahan dengan majelis ini sepulang dari sini kita bisa lebih-lebih lagi memperhatikan kondisi hati kita, memperhatikan bagaimana sanubari kita jangan sampai hati kita tergelincir di akhir hayat kita. Naudzubillah min dalik ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan para jamaah yang sedang kurang sehat di antaranya saya punya anak ya Sayyidah Nafisa yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya juga seluruh para jamaah kita para santri kita para jamaah masjid kita yang punya hajat dikabul hajatnya yang punya urusan dimudahkan urusannya Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah anak-anak yang soleh solehah mati husnul khatimah ala al-fatihah bismillahirrahmanirrahim الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب بالعالمين العالمين يا رسول الله